Oke okay guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama Gotoshi di mana kita akan membahas kelas satu yang berhubungan dengan dan blockchain. Oke, okay, jadi pada hari ini guys, kita akan mereview mengenai suatu social media baru ya yang cukup unik yang bernama Socrates atau biar gampangnya di Indonesia kita sebut saja sebagai Socrates ya. Nah, sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, okay, Socrates. Ya, jadi apa yang membuat dia unik? dari semua sosmed-sosmed yang gue lihat ya ini kebetulan gue udah cukup tua sampai tahu bagaimana waktu itu awal-awal Facebook di Indonesia awal-awal IG ngetrend awal-awal dulu ada PES, ya walaupun PES udah gak ada yang pakai lagi kayaknya udah mati Twitter dan macam-macam ya satu hal yang menjadi garis merah atau benang merah lebih tepatnya ya yaitu adalah interaksi. Apabila banyak terjadi interaksi di sosmed tersebut, sosmed itu akan ngeboom, ya. Dulu di Facebook mereka general, ya. Lu bisa post status, bisa post foto dan semua. Nah, di situ uh, lebih keseluruhan gitu. Nah, tetapi setelah itu keluar sosmed sosmed yang lebih fokus ke hal tertentu. Contoh kayak IG. IG fokusnya adalah mereka men-share photos. Awalnya fotos pelan-pelan ada video, udah gitu ada eh, apa namanya juga story ya. Nah, jadi mereka fokus terhadap lebih ke visual. Nah, sementara Twitter kebalikannya, Twitter awalnya lebih fokus ke dalam kita membagikan ide-ide kita. Gitu bahkan dulu tuh ya sampai sekarang juga bisa dibatas ya berapa banyak karakter yang kita bisa pakai. Nah, tetapi sekali lagi menang merahnya adalah berapa banyak interaksi yang terjadi di dalamnya, ya. Nah, Socrates melihat itu adalah suatu peluang untuk bisa monetisasi di sini mereka bisa melakukan apa? Interaksi dan dibayar. Jadi kebayang nggak sih ya, kita bisa mendapatkan token, token mereka bernama SOC ya, atau Socrates Token. Di situ lo bisa mendapatkan misalkan price pool di sini, 2.845 SOC token ya. Nah ini akan dibagikan bagi orang-orang yang votingnya paling banyak poinnya ya. Alias orang-orang melihat atau melike si komen lo. Begitu, jadi sama seperti sosmed in general misalkan gitu ya kan kadang-kadang kalau orang di IG gitu ya di IG ada orang misalkan ngebahas mengenai satu topik tertentu dia komen nah banyak yang nge like biasanya kalau banyak nge like cuma ya lu seneng aja gitu lu wah pendapat gua banyak disetuju orang-orang tetapi di sini lu bisa monetisasi dari like tersebut kasarnya seperti itulah ya dan juga lu tentunya bisa bikin juga uh, apa namanya ya bisa dibilang discussion 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 juga gitu ya kita ambil contoh di sini misalkan ya kita ambil contoh ini di post oleh seorang bernama Pumpkin di sini untuk diskusinya itu masih bertah masih bisa kita ikuti selama 7 jam ke depan jadi diskusinya setelah sudah lewat dari waktunya akan dilihat mana yang lebih banyak orang pilih gitu ya nah kayak kita ambil contoh di sini kalau kita diberikan suatu option atau satu pilihan untuk kembali ke satu historical period atau periode history tertentu untuk kita dilahirkan kembali, lu pilih di mana? Di sini ada ancient Greece, ada Tang and Song Dynasty, ada Renaissance Italy dan ada the Age of Enlightenment, ya. Nah, di sini tentunya kita bisa pilih tergantung sama yang kita inginkan begitu ya. Nah kalau misalkan gitu ya kita ambil contoh gue misalnya ancient Greece. Kenapa? Nah semakin bagus reason lo kemungkinan untuk di like semakin tinggi. Sama kayak misalkan lo di sosmed-sosmed nih. Misalkan ada satu kasus tertentu lo komen hal apa gitu. A. Yang menurut lo tuh mungkin mereflect pendapat lo. Nah sama di sini. Misalkan gue alasannya kenapa gue pilih ancient Greece. Karena... Eh, apa namanya One of the most gitu, one of the most uh, apa namanya advance culture gitu menurut gua. Nah tentunya kalau orang-orang yang setuju dengan pendapat gua, mereka bisa nge-like pendapat gua gitu. Nah semakin banyak yang nge-like pendapat gua, nah kalau seperti itu, possibility untuk gua mendapatkan si hadiah prize pool ini semakin besar. kita ambil contoh di sini kita lihat yang lain ada beberapa orang misalkan di sini. nah ini gue nih yang paling baru nih ya. belum ada yang like ya. iyalah baru gue post. lalu di sini ada orang namanya kotor 72. dia bilang I want all, I want to go to all of them but uh, but just uh, but just one day only ya. di sini uh, dapat 41 like. semakin tinggi like lo ya semakin besar peluang lo untuk mendapatkan token SOC. gitu. jadi ya kasarnya paling gampang adalah ini monetisasi dari komen-komen yang banyak di like gitu ya jadi kurang lebih seperti itu gambarannya nah, jadi bisa dibilang ini cukup menarik dan cara untuk bisa kita komen cara kita untuk bisa pilih itu gimana caranya dengan kita membeli suatu Uh, apa namanya pen. Nah pen ini ada di marketplace. Nah kita bisa pilih nih mana yang kita mau. Macam-macam harganya. Ada yang di 10, ada yang di bawah 10 dolar. Ada yang bahkan sampai paling tingginya itu di 200.000 ribu USD. Perbedaannya apa? Setinggi gue tuh ini ada level-levelnya, makin tinggi ini makin banyak perks, gitu. Nah buat lo yang pengen coba-coba, ya mungkin bisa coba dulu di yang paling murah saja dulu, begitu. Dan ini bentuknya sekarang adalah sudah jadi NFT, dulunya adalah SBT, ya di mana itu tuh hanya bisa di sini saja, ya nggak bisa dipindahkan ke wallet, tetapi sekarang-sekarang sekarang sudah bentuknya NFT, jadi lo bisa pindahkan ke wallet, basically itu sudah dimiliki 100% oleh lo, gitu, ya. Oke. Okay. Uh, jadi sekali lagi gunanya Socrates Pen ini ada macam-macam. Yang pertama yang paling jelas adalah untuk voting sistemnya di sini. Lo bisa vote mana yang lo suka atau mana yang menurut lo paling bagus gitu. Nah selain dari itu juga uh, tentunya ini juga bisa ada apa namanya uh, sistem ya kita resell juga. Nah resell itu di marketplace. Kalau kita bisa lihat di sini ya, misalkan kita beli 10 dolar gitu atau ya 10 dolar anggap nanti by the time mungkin ini sudah sudah semakin populer sih Socrates, banyak orang yang pengen ikutan di dalamnya, lu bisa resell misalkan harga jadi 11 dolar, 12 dolar dan seterusnya ya. Nah, selain dari itu juga di sini ada beberapa level ya, ada introductory, ini yang paling murahnya ya. Nah, buat yang mahal banget itu ada advance di sini, ya, advance dan ada juga ada intermediate. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap apa saja yang lu bisa uh, lakukan di dalamnya. Jadi punya kekuatan yang berbeda-beda gitu ya. Oke, sekali lagi untuk ini hanya diperjualbelikan di marketplace Socrates saja. Jadi buat lo yang mau beli di tempat lain nggak bisa. NFT-nya hanya ada di Socrates saja, gitu ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke pop quiz. Ya, untuk pop quiz ini cara kerjanya basically the same seperti yang discover ya, seperti yang gua tunjukkan tadi di depan. Tetapi perbedaannya untuk yang pop quiz ini lebih pendek si waktunya. Ya ini sayangnya pakai bahasa Mandarin. Gua nggak ngerti bahasa Mandarin. Ya kita coba translate nih ya. Uh, nggak bisa ternyata ya. Nah, jadi mungkin kalau yang masih pakai bahasa di luar dari yang kita mengerti ya masih belum bisa ikutan ya. Nah, tapi intinya kita bisa ikutan berbagai uh, berbagai macam pop quiz dan discover di mana kita bisa menghasilkan uh, SOC ya atau SOC token yang sekarang tuh harganya 1,63 dolar ya. Nah, dan tanggal 21 Januari ini akan ada airdrop juga. Jadi buat lu para airdrop hunter bisa terus stay tune juga di Sokrates uh, Socrates ini karena memang banyak airdrop. Nah, selain itu juga kalau kita lihat di sini ada winner ranking ya. Nah, kalau kita lihat di sini nomor satunya adalah si PP di sini ya. Nah, si PP ini followersnya ada 1.599 dan dia sudah menghasilkan 23.686 SOC token ya. Berarti itu anggap satu dolar aja biar gampang ya Kan faktanya 1,6 Kita anggap satu dolar aja Berarti dia sudah menghasilkan 23.686 USD ya, Wah gak main-main ya Walaupun masih cukup baru tetapi sudah ada beberapa orang yang cukup banyak menghasilkan ya Nah selain itu juga di sini akan ada Uh, ranking ya, ada winner ranking seperti sini dan juga ada airdrop ranking. <laughs> Ternyata si PP ini luar biasa ya. eh uh, Dia nomor satu di airdrop dan juga nomor satu di winner ranking. Makanya banyak banget ya secara si uh, hasilnya. Sel selain disitu juga ada namanya food ranking. Nah food ranking ini uh, ya itu ya seberapa kita populer, ya semakin banyak yang nge like ya food kita. Nah itu kita juga bisa mendapatkan hadiahnya di sini ya. Oke. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, lagi-lagi ini adalah masih bisa dibilang masih cukup baru uh, Dan we'll never know, we'll never know Jangan-jangan nanti ini jadi satu trend baru di bull market selanjutnya Atau bull market inilah ya yang sedang kita mulai rasakan nih ya Nah kalau udah kayak gitu mungkin mendekati kayak lu dapat NFT apa dulu tuh ya ya banyak lah game game play to earn ya nah dari situ ya bentuknya mungkin si pennya ini ya karena bentuknya NFT bisa lu resell resellnya di mana di marketplace selain itu juga lu bisa menghasilkannya dari lu menjawab atau berinteraksi lah lebih tepatnya berinteraksi dengan uh, apa namanya uh, pertanyaan-pertanyaan tuh atau diskusi-diskusi yang ada di sini ya lagi-lagi ada yang serius ada yang nggak serius gitu ya tergantung orangnya ya. Kalau kita lihat di sini kayak contoh ini ada diskusi menurut kita siapa economic thinker yang paling besar impactnya dalam ekonomi teori begitu ya. Nah kalau gue kalau gue pribadi juga setuju ya Adam Smith karena Adam Smith itu ya yang ngebuat itu ya the wealth of nations ya di mana basically dia menggambarkan cara kerja kapitalisme ya. Nah selain itu ya ada juga Milton Friedman ada Keynes ya ini. Karl Marx menurut gue gagal ya kalau menurut gua pribadi ya Karl Marx gagal lah itu kayak fantasinya dia aja sendiri terus secara ekonominya ya ekonomi fantasi dia sendiri. Kalau Keynes dan Friedman hmm, itu dua-duanya walaupun polar opposite tapi dua-duanya bisa di apa ya bisa di uh, ambil menjadi oh, oke okay, ini pemikiran ekonomi yang bagus. Nah, jadi lagi-lagi tujuan dari Socrates ini adalah membuat suatu platform ya, atau suatu social media yang benar-benar bisa membuat orang berdiskusi dari hal yang serius seperti ini sampai hal yang nggak serius juga bisa ya oke okay, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Socrates overall quite interesting Ya, karena gue pribadi emang cukup giki jadi gue suka dengan hal-hal seperti ini diskusi-diskusi ya dan eh, mungkin ya sama seperti kalau di sosmed lu biasanya mungkin cuma dapat endorfin lu seneng di likein orang di sini lu di likein orang bisa dapat tweet asik nggak ya nah jadi buat lu yang tertarik silahkan boleh coba dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi bisa klik di sini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorial Satoshi Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, Click the bell icon and see you in the next video.